Kalian kalau biasa, oh lawannya laba-laba, naik ke sini ya. Biasa kalau mau ngelawan itu. Halo guys, balik lagi bersama gue Bang Duls. Oke guys, di kali ini kita akan mencoba event terbaru ya. Yang mana event sama dead hike-nya ini udah mulai bertebaran. Anjay, dead hike season 4. Jadi kalian bisa lihat SOS menu do you want to view it? Apaan? Jadi ini gue baru lihat langsung muncul dead hike ya. The third card universe old part not up in fact platform fluctuation. Terus the third charts union of or not unknown SOS ini tentang apa ya? Oke, sebentar sebelum kita buka data kita buka di training. Jadi untuk updatean ini ada Sailor Moon enggak tuh, ini apa lagi nih, headway invite 3 teman untuk ngetim dan coolness to win stack rewards. Ini reward invite apa, coolness. Wih, ada ini dong. Poinnya berupa kerang. Puja kerang ajaib. Anjay, puja kerang ajaib enggak tuh. Ini disuruh ngapain ini betim ini. Login once today, complete the resource point. Clear satu daily mission, share this event. Ini maksudnya ngapain ya, headway. Ini ngetim tapi get coolness to win stack reward. Udah ntar aja, sedikit aja ya, ini cuma 1 2 3 4 5 6. Ada 6 6 baris saja biasanya sampai ke bawah ya. Dan di sini masih sama seperti biasa, ini kita disuruh cari barang. Terus barangnya itu kita tukar di sini ya. Jadi dia butuhnya kayu 800. Kayu gue ada 11.000. Ini butuh hem 30, hem gue ada 733. Nah, jadi tinggal kita submit. Ini nggak usah dikasih ingat lagi karena gue pasti ada kok barangnya. Oke, tinggal kita claim reward, kita submit lagi. Biasanya sehari itu dua kali ya. Tuh, sehari itu biasa dua kali. Ini event survei nih. Oke, kita imposing ini. Anjay, ini drone kah? Drone apaan nih, anjay? Drone-nya aneh banget. Tambahannya aja drone-nya. Drone apaan coba tuh? Oke, di sini ternyata eventnya drone ya, dan di sini kalian bisa lihat hadiahnya banyak. Ini drone apa? Ini assist kah? Oh, assist combat ya? Oh, combat guys. Combat drone. Anu, drone penyerang, combat jadi. Kita langsung buka aja. Oh, nggak bisa ternyata. Gue kira bisa, biasanya sehari dikasih gratisan tuh. Gratisan mulu dah maunya. Ini nggak bisa ya, ternyata. Oke, dua training terserah kalian. Seperti biasa gue sih ngambil yang klaim. Kalau kalian mau langsung duo nanti langsung klik ini, invite temennya yang mau diajak duo ya. Sebenarnya sama aja sih, gue nggak ngerti juga, tapi hadiahnya itu sama aja. Nah, terus di sini kalian bisa tukar ya. Ini apa lagi nih? Oh, anu, furniture. Oke, karena nggak ada seperti biasa, mungkin gue akan ngambil di formula saat aja terus. Kalau di sini gue, rumah gue masih buluk, jadi nggak gue ingin. Dan ini sama, tahan, masih sama seperti yang kemarin. Imposing ini, oh ini dapat sudah kok, sekali ngedraw. Dan dapatnya wallpaper, wallpaper ya. Oke, kita ambil dulu yang di mall. Ini apa lagi nih? Acak. 32% percuma ini. Go share. Oke, confirm. Oh, berarti 32% nih guys. Kalian bisa ngacak terus dapat 32%. Sayangnya di sini gue, wow, ini ngerandom enggak tuh. Dapatnya. Harganya di 3.300. Udahlah. Free player nggak usah ngeliat-ngeliat yang gituan lah. Kita main sesuai alurnya aja. Oke, jadi ini Dead Hike Season 4. Di sini ada, bentar, ini gue ambilin dulu dah. Seperti biasa, namu. Ini tim apa nih?
Recall friend and reach apa itu reward? Oh, recall panggil teman. Ini teman-teman gue ini yang aktifnya lama-lama ya, yang lama banget aktifnya. Yang aktifnya itu udah lama. Apa maksudnya udah offline lama, nggak aktif-aktif mereka. Oke, kita mulai dari sini. View ke view quest, obtain complete satu. Oh, ini ada nih. Disuruh XP-nya 30. Terus clear Hackland Factory once, sertifikat XP-nya 30 juga. Daily quest-nya ini di weekly. 5 heroic death. 5 heroic death berarti anu death hack. Death hack yang ada hijau-hijaunya itu kali, yang disuruh nyelamatin. Kalau kita udah nyampe lantainya terus ada hijau-hijau di hari esoknya yang udah terbuka, itu kita disuruh selamatin. Mungkin itu kali maksudnya. Clear any death hack floor 5 kali, defeat 20 common infected in. Okay, it's okay. Kita coba aja sebentar. Ini unlock to upgrade death death 10 time. 10 kali. Apaan sih? Heh, masuknya ke sini dong ternyata. Hop fun dong. Di sini kan gue udah ngambil hop fun. Kenapa ngambil lagi dah? Dan ini kalian bisa lihat ya, waduh, ada emote ini dong. Astaga. Dan ini tasnya, ini level berapa ya? Biasanya dapat, wow, ada Janbato dong. Death Hack Supply, ini nggak ada kelihatan nih level-levelnya. Weh, kok pencet itu lagi sih? Tuh, kan naik. Rewardnya, oh ini guys, sudah guys, ini bisa dipastikan sama kayak game-game sebelah. Kalau kalian geser ke samping, ke samping, ke samping, ini kayak game-game sebelah sudah ini mulai ngikutin nih, parah asli. Ini kalau kalian mau upgrade, masalahnya gue udah pernah ngambil hopan, masih bisa kan ngambil hopan lagi? Dan di sini death hack-nya kita langsung aja coba ya. Jadi di sini itu kita lihat dulu. Kita coba semampunya ya. Tapi sebelumnya gue mau naikin FPS dulu deh. Kalau grafik gue kasih rata kiri aja ya. Gue main di FPS aja ya. Jadi biar lebih enak mainnya. Dan di sini karena gue terima tantangan dari terima challenge dari ini gue, dari camp gue. Jadi coba gue yang coba deh. Di sini untuk death hack-nya gue make ini apa lagi nih? Serba ada semua sih. Simpen aja. Oh, jangan, kalian pasti penasaran juga kan? Kotak itu dapat apa, hadiahnya apa? Oke, kita buka. Ini apa sih? Formula artinya poetic left screen. Go to not disenim valid. Ini disuruh tukar ya. Oh enggak, buka lagi kotak. Tuh, dapatnya wallpaper lagi, guys. Wallpaper lantai tapi ini, astaga. Dan di sini penuh ya. Kalau penuh apa yang mau gue buang nih? Sorry guys, sorry. Yang mau gue buang ini aja gini ya. Enggak gue buang sih maksudnya. Gue pasang deh. Build wallpaper wall cuma satu. Anjir, ini wallpapernya warnanya kok kayak gini, nggak ada akhlak. Ini wallpaper warnanya tajam banget anjay. Gue taruh di mana, di sini aja gini ya, karena di sini lebih ke itu buat formula gacha. Tapi kita belum ada event formula gacha ya, karena gue udah nyimpen. Dan di sini udah selesai, jadi gue mau langsung death hack, test death hack deh. Untuk sementara gue makainya begini aja dulu ya, karena kita dapat challenge untuk pakai Yuzi katanya. Tapi enggak kira-kira mintanya, enggak tahu diri anjay, mintanya sampai level 20 dong Yuzinya. Sedangkan di sini Yuzi itu enggak ada Yuzi lagi gue. Aduh. Gue beli deh Yuzinya. Enggak apa-apa, kita beli aja.
Okay. Kita cari dulu weapon buff SMG. Uzi, karena kita ngelawannya lebih banyak ke infected, gue nyari Uzi ini deh. Ini jual Uzi pasti mahal-mahal, mudah-mudahan kena rollback. Damage to infected, damage to infected 19%. Au. Wow, 22% enggak tuh. Flame Tracer, Blood Blade enggak tuh, anjay. Kayaknya gue ngambil Blood Blade ini, ngambil nggak ya? Ntar deh kita lihat-lihat dulu deh. Oh, ini juga Blood Blade kok, tapi attack-nya cuma 12% sama infected. Kalau ada yang Blood Blade tambah infected di atas 20%, wah itu sakit itu, sumpah serangannya. Tapi ingat, Blood Blade berguna kalau HP kalian rendah ya. Jadi kalau anjay, berapa itu? 20% enggak tuh. Blood Blade berguna kalau HP kalian itu rendah. Jadi semakin rendah HP kalian, semakin tinggi attack kalian. Dan di sini gue nggak ada ngelihat ya yang bagus-bagus lagi ya. Mana sih? Ini apa nih? Damage to infected increase. Ya udah ngambil ini aja kali guys ya. 26% ya, nggak main-main anjay. Dah, gue ngambil ini aja dulu. Oke, buat jaga-jaga gue masih bawa senjata cadangan, tapi untuk sementara gue mainnya pakai ini dulu. Oh, salah. Ini kenapa buka hangar dah? Kok hangarnya kayak gini bukanya ya? Oh, tampilan baru, guys. Terus gue mau buka tasnya kayak apa? Astaga, gitu ternyata. Gue pakai AKM, tapi AKM gue terbakar, jadi mungkin gue simpen. Dan di sini gue lebih ngutamain, mungkin gue anjay salah lagi mau shortcut kok. Gue mungkin pakainya ini belum dibuka, Bambang, astaga. Oke, kita buka terus kita shortcut. Mana sih? Shortcut. Ini di slot 1. Terus ini di slot 2. Salah guys, ini slot 2, ini slot 3, ini slot 4. Sisanya ya terserah suka-suka kalian. Oke, kita gas langsung. Boop, buat boop makanan gue nggak mau bawa, tapi bawa nggak ya? Nggak usah gini. Karena 1 sampai 30 itu kalau bukannya sombong sih, tapi kalau star level gue sih udah masih-masih enak sih. Oke, kita ke death hack langsung aja kita coba. Jadi kalian ingat sekali lagi ya, death hike ini biasanya dikasih jatah. Nah, jadi kalian bisa lihat ya death hike mana ya. Nah, ini ada ini kan kalian bisa lihat nih rats ini. Jadi rats ini kalian dikasih jatah per hari itu 500. Dan satu lantai itu beda-beda sih, setahu gue itu ada yang makan 50 apa 50 semua ya. Ini nggak ada kelihatan lantainya soalnya kalau belum kita ini. Nah, kalau belum kita gini kan belum kelihatan nih. Jadi di sini aja ya, dari lantai 1 gue bisa langsung loncat lantai 5 nih. Nggak tahu kenapa tapi gue bisa langsung loncat lantai 5. Mungkin yang kemarin karena gue udah di 50 kali, lantai 50 kali. Di sini mana sih? Nah, challenge strat ini kalian bisa baca ya. Per lantai makan 50. Nih. After you di lantai 2, after you clear it, you will get 100 and receive all the reward for 1 to 2. If you fail, you get 50. Berarti kamu akan mendapatkan 100, tapi kalau gagal cuma 50. Nah, loh, kok gitu sih? Kalau gagal 50, kalau lolos 100. Oh, you all get 100 all the rewards for 1 lantai 1 dan lantai 2 gitu. Astaga. Ya begitulah pokoknya, kalian ngerti sendiri kan kalau bahasa Inggris gue dodol soalnya. Yang penting kalian lihat aja di sini, ini rats pembatas kalian ya. Kalau kalian udah sampai 500 kalian udah nggak bisa death hack tuh. Yang penting kalian jangan gagal karena
satu lantai gagal itu udah termakan 50, walaupun kalian gagal itu tetap makan ratsnya dia. Oke, kita langsung challenge. Ini yang ngajak challenge ini nggak ada akhlak memang. Disuruh pakai Yuzi nggak tuh gue. Oke, ini kita lihat repair the generator on lantai 2 ya bacaannya ya. Gue kok deg-degan anjay. Lantai 2. Oke, guys. Seperti biasa, kita lewat-lewatin aja. Kalau udah di sini tuh biasanya kalian ke sini aja. Jangan lupa naik di sini. Terus tunggu mereka pulang balikan. Ini level berapa ya? Level 20 ya? Waduh, level 1 aja level 20 ini nggak kuat nih, Pak. Kalau pakai Yuji sampai lantai 20, Pak. Setelah balik kalian baru bisa habisin satu per satu. Oh, damage gue turun masuknya segitu kok. Santai aja. Di sini gue lupa ngasih tahu, gue makainya shield, basic shield level 1. Terus gue pakainya Fire Vanguard tapi di attachmentnya ACC-nya 10 semua ya. Dan Yuzi yang gue pakai di sini itu masih ada bekas tempo tadi malam dong. Di sini 10 10 9 ya. 10 9 10 sih ACC-nya sebenarnya. Jadi kita langsung coba lagi. Coba deh gue naikin grafiknya ke ini. Ke Echo. Medium ya biasa. Kalau orang bilang grafik medium. Karena kalau dead hack ini nggak terlalu susah-susah amat kayaknya. Kok grafiknya jadi bikin sakit mata anjay. Memang lebih bagus, tapi bikin sakit mata perasaan gue. Karena gue biasa kalau main tuh selalu kiri ya, mau grafik apapun itu gue kalau main kiri, mau yang game dulu-dulu. Karena gue nggak terlalu gila grafik, jadi gue lebih ke tutor sih. Jadi ya sorry maaf kalau gue nya seneng grafik yang kiri. Ditutup. Nggak ke storm juga. Loh, kok bisa ke sini? Ini bisa dibuka emang. Gak bisa dibuka kok. Gue kira bisa dibuka dong. Biasanya itu buat lawan-lawan bos ya, kayak bos yang MC-nya Redwood itu di situ. Ini mah kita lewatin aja, guys. Masih sama. Untung tempatnya masih sama ya seperti biasa ya. Jadi kalian nggak bakal susah. Kalau di sini pokoknya kalian ingat aja sembunyinya di ujung sini ya. Kalau setiap lantai-lantai yang begini. Kita disuruh benerin repair. Gue ganti dulu grafiknya guys ya. Gue nggak suka grafik kayak gini anjay. Bikin sakit mata gue soalnya grafiknya. Jadi gue main di FPS aja dan grafiknya gue turunin di low aja, paling rata kiri. Gue udah nyaman sama grafik rata kiri soalnya. Ingat, astaga, kenapa gue loncat, Bambang? Aduh, kena sama satu lagi. Hai, Pak. Lu ngapain, Pak? Kalau udah kayak gini, kalian mending jangan loncat deh. Itu satu ngapain lagi tuh kesini. Jadi kalian kalau mau nggak ketahuan zombie, itu lebih baik jalan aja. Jalan sambil jongkok, jangan loncat. Itu bakal ketahuan kalau kalian loncat. Nah, nyalakan waktunya lari. Siu dulu. Nah, ini kita selesai di lantai 1. DPS ratio-nya 100%, drone-nya nggak kepake, gue belum ada drone. Oke, okay, it's okay. Gue lupa sia sama zombinya tadi. Astaga, nggak ada akhlak. Kalian lihat rats gue bertambah 50 ya. Jadi 50 ini kalau udah lolos, kalau kita ke lantai 2 sekarang ya. Tadi bilangnya kalau lantai 2 kan 100. Kita langsung ke lantai 2 sekarang, kita coba. Langsung aja. Pokoknya kalian kan udah gue jelasin tuh. Oke, kita lift. Ini repair the generator. Anjay, generatornya di sana nggak tuh. Biasanya kita disuruh jaga, guys. Gue paling benci nih kalau repair-repair yang kayak gini nih. Nggak bisa dipasang lagi. Kita biasanya disuruh jaga di dalam lingkaran kalau udah nge-repair kayak gini tuh. Kita disuruh lindungin. Lu ngapain sih, Bambang? Astaga, kalian jangan keluar lingkaran ya. Biasakan kalian di dalam lingkaran aja.
kalau udah disuruh repair. Kalau kalian keluar dari lingkaran, lingkaran biasanya tegagal. Jadi kalian usahain jaganya dalam lingkaran. Masih sama kok, aman, tenang, masih sama. Dapat sertifikat nggak tuh? Ye, enggak kena. Oke, lanjut. Teruskan. Mana sih? Lama banget anjay, nggak ada akhlak. Oke. Enak, gue nembak sekali keluar damage-nya 140 ya. Kalau critical tuh lebih lagi 140. Eh, lu ngapain? Astaga, lu ngapain, Bambang? Ini disuruh lari dong. Kita belum sempat nge-reload anjir. Oke, lantai 2 nyampe, jadi dapat lagi gold bar di sini, dan gue mau nge-reload manja dulu karena boros kali ya ternyata ya Yuzinya. Oke, dan di sini kita ke lantai 3. Bentar, rats gue bertambah jadi 100 kan, maxnya 500 kan, 50, 500 bagi 50 berapa sih, 10 kan, berarti memang sehari 10 lantai guys. Jadi hitungan itu kalau kalian lolos ya, kalau kalian nggak lolos ya wassalam, kalian bye bye, kalian nggak bakal ini. Oke, langsung kita start celeng aja. Biasanya yang bikin sakit itu di level 50 ke atas, itu bang boros banget pakai Dura Armor, sumpah itu bener-bener boros kalau pakai Dura Armor guys. Entah kenapa itu boros banget, karena diserang terus, zombinya juga lebih sakit-sakit. Oke, nggak ada, udah. Ini biasa di depan ada yang nungguin sudah ini. Celuk, mbak, tuh kan, ada yang nungguin kan? Aduh, salah pencet, astaga. Oke. Repair the generator on, sama kayak lantai satu ya. Ini kita disuruh repair. Ini bisa GB combat nggak sih? Oh nggak bisa guys. Gue kira bisa GB combat. Kan enak tuh kalau bisa GB combat anjay. Oke, masih sama caranya seperti biasa. Kalian sembunyi dulu di pojokan, jangan terlihat. Jangan terlalu mepet juga ya, kalau bisa ya sejajar sama ini, karena yang di sebelah sini nih, yang di sebelah sini ini bisa kelihatan. Oke, kalau sudah kalian maju perlahan, sedikit aja majunya, yang penting udah bisa nyentuh generator, udah kalian langsung open aja. Bye bye. Lolos ya. Di lantai berapa nih? Lantai berapa sih gue ini? Lantai 3 kan? Lantai 4 ya tadi ya? Oh, gue kira lantai 3. Sekarang kita ke lantai 5 ya. Blizzard deal damage it may attacking its blue weak spot. The more you hit, the more you deal. Oh, ini yang disuruh tembak spora-sporanya guys. Gue lupa nge-reload, astoge, astoge. Ini kita lawan bos ya, tapi kita lihat bos lantai 5 itu apa dulu. Mbak, yang itu ternyata. Ah, gue kira dia mau loncat kambing. Jauh amat sih lu, Bambang, ke sana, Bambang.
Gue mau gaya ah. Mati kamu. Mati kamu. Enggak ada damage-nya ternyata, guys. Satu enggak tuh. Anjay. Wah, diseruduk gue. Gue kayak job warrior anjay kalau main kayak gini. Nah, itu kan dia berloncat kan. Ya ampun, satu damage-nya. Jadi kalau lawan boss di detek ini memang kalian harus nyerang di biru-birunya ya. Kalau enggak damage kalian tuh betul-betul kecil banget. Harus yang bulatan-bulatan kutil-kutilnya itu kalian serang. Jadi kalau enggak kayak gitu ya bakal susah. Oh, mereka udah di sini. Terus gue ngomong sama siapa nih? And see what happened. Mana nih ngomong? Oh, ini. What happened? Apa yang terjadi? Yes, my camp is great weapon. Kita menemukan anak-anak sekolah. Okay. Berarti di lantai berikutnya masih ada anak sekolah. Eh, salah. Belum selesai, anjir. Need me to lend a hand. A hand. Maybe I should leave you here. What did you say? Dia thinking a lot, berpikir. You only get one right now. Ngapain? Okay, kita ke lantai berikutnya. Sekarang kita ke lantai berikutnya ya. Jadi kita langsung ke lantai. Ini gue langsung bisa ke 10 juga nih. Tapi buat demi kalian gue buat tutor. Jadi gue ke lantai. Tadi lantai 3 ya. Lantai 4 sudah belum sih? Kambing. Ini kan lantai 5. Eh, gue ngelangkah dong. Kayak apa sih? Tadi kan lantai 3 ya. Giant infected spotted in by it week to the giant infected spotted. Oh, tadi gue langsung lantai 4 ya, lantai 3 enggak ya? Astaga. Coba deh. Eh, sudah kok ini sudah contreng soalnya. Gue jadi lupa sendiri anjir, jadi pikun sendiri, kambing. Ya udah kita langsung ke 6 ya. Karena di sini udah rewardnya udah terambil nih. Nih. Udah contreng semua nih. Oke, kita langsung ke 6 aja. Gak usah banyak ngomong lagi. Makan dulu. Makan roti dulu. Disuruh ngapain nih? Repair the generator on lantai 2. Oke. Ya, damage lu 22 Bambang, astaga. Kalau dulu di season sebelumnya gue kan ngajarin kalian tuh pakai sedatif tuh. Daripada kalian buang-buang sedatif, mending kalian ikutin cara yang begini aja deh, lebih enak nih caranya. Kalian habisin ya. Pakai Yuji juga nggak apa-apa kok. Kalau setahu gue kalau level 1 sampai 10 sampai ya sampai 10 itu masih Yuji itu masih ini. Ini cuma 4 zombie kalian habisin juga nggak apa-apa. Daripada kalian nungguin tidur, nungguin mereka balik lagi kan tetap aja kalian buka ini ntar ketahuan. Oke, kalian lari aja, pokoknya kalian gak usah ngelawan zombinya. Lari-lari aja juga gak apa-apa, guys. Ini biar gue gak pakai shield sih, sebenarnya gak apa-apa ya. Pakai pangguar toai. Karena darah gue kalian lihat ya, darah gue di 1000-an lebih. Jadi gak mungkin juga mau kenok kalau masih lantai-lantai di bawah lantai 10. Dan saran gue sih, kalau kalian nyari armor, cari yang bisa ngeregen sendiri ya armornya. Yang HP regenerationnya kalau bisa satu. Jadi kalau kalian lihat di sini itu ini HP regeneration, kalian bisa baca. Ini cari yang kalau bisa satu, karena semakin cepat tuh kalau satu, kalau 0,5 kan agak lama tuh. Dia ngeregen sendiri. Okay. Selesai. Gaskun. Bye bye. Oke, kita selesai di floor ke berapa nih? 6 ya. Iya, ke 6. Sekarang kita lanjut ke floor 7 langsung aja ya. Rats gue berapa tadi ya? Gue nggak merhatikan ratsnya anjay. Oh, 350. Berarti kayaknya memang masih cocok. Ini disuruh ngapain? Repair the generator. Astaga, disuruh jaga lagi dong. Dan ini di tengah ya. Kalau sudah di tengah ini kalian agak susah biasanya. Siapin aja acitnya. Acit, kalian tahu acit kan? Acit yang ini nih, acit nih. Karena ini kalian nggak bisa kemana-mana sudah pasti.
Banyak tuh zombinya tuh. Oh iya, tadi sebelumnya gue lupa aturan, kalian siapin ammo juga sebenarnya buat jaga-jaga. Dan gue saranin deh kalian ada bawa drone ya, walaupun cuma drone basic, karena nanti akan perlu pada waktunya drone itu. Kayak kemarin di lantai 20 berapa gitu yang season 3 itu, drone itu sangat berguna banget di lantai itu. Soalnya dia buat mancing zombinya kan keluar terus tuh, nggak habis-habis. Mau nggak mau drone gue duranya jadi korban. Tapi it's okay sih sebenarnya. Jangan sayang dura guys kalau main. Kalian main buat apa kalau cuma nyimpen-nyimpen dura? Oke, lanjut. Lama kali sih naiknya. Ini 4 lane ya. Kalau tadi itu yang level 2 kah? Cuma 2 lane. Dari pintu kanan sama pintu kiri. Ini dari tangga-tangga kanan, tangga kiri ada muncul yang infected yang gede-gede, yang endut-endut. Biasanya kalau udah di level 50 ke atas itu udah susah, itu udah kalian nggak gue saranin pakai Uzi ya, jangan coba-coba pakai Uzi. Oke, masih kuat guys. Gue pakai Vanguard to AI anjay, gak ada akhlak. Gimana kalau kita lepas lagi nih? Iya, cuma 500 dong. Udah, kalau udah habis udah nggak usah dianuin, nggak usah dituin, nggak usah dilawan kalau sudah selesai anjay. Oke, kita ke lantai 9. Di sini lantai 9, David the infected occupying the library. Jadi disuruh ngabisin infected yang ada di perpustakaan. Dan di sini itu biasanya bentar, ini infected apa ya? Buset, yang ini enggak tuh. Tunduk. Udah, kalian kalau dikejar kayak gitu yang seperti gue ajarin, kalian harus nunduk ya. Hindarin sebisa mungkin kalian aja, kalian pasti bisa lah ngindarin kalau main infected. Dan ingat, ini serangnya di kepala ya. Jangan-jangan di badan itu enggak worth it banget. Oh, nggak usah, ini nggak usah gue habisin karena titiknya beda. Kita disuruh ngabisin itu, terus disuruh nyalain generator. Nah, caranya seperti ini. Kalian diem di sini dulu, mereka bakalan turun ke bawah tuh karena mereka ngincarnya ke pojok bawah. Tapi yang kayak gini kalian abisin aja nih, ini tukang bikin ketahuan. Terus kalian nyalain generator. Oke, kalian lari. Di sini udah selesai ya, tag the lantai 2 lip. Nah, sekarang kita ke lantai 10. Di sini rate gue 450 ya, artinya memang pas satu hari itu dikasih 10 lantai. Dan di sini gue coba deh langsung. Ini kita ngelawannya siapa? Gue belum reload Bambang, astaga. Kita reload dulu. Dan di sini kalian kalau biasa, oh lawannya laba-laba, naik ke sini ya. Biasa kalau mau ngelawan itu, dan kita tembakin aja sih. Ingat naiknya di sini guys, walaupun kalian masih kena itu kadang dia ngebug bosnya. Jadi kalian usahakan aja naik di sini, nggak apa-apa. Anjay, sakit nggak tuh? Gue kena, untungnya bisa lolos ya. Langsung segitu darah gue, nggak ada akhlak. Nah, kan ada lagi kan. Kemarin ini gue dapat di lantai berapa ya? 30-an kalau nggak salah ya, apa 20-an ya. Ini anggota Kara, ada si Jigen, baru si siapa? Lupa gue nama-namanya, gue udah nggak ngikutin serialnya dong. Yang gue inget cuma Jigen doang. Oke, detect no way radiation. Aduh, gue main pencet-pencet aja. What it's your head. Yang penting kalian gak usah ikutin lah, pencet-pencet aja. Ini disuruh ngapain lagi? Talk to Janice, thought about the situation. Ini mana ini belum bisa terbuka Bambang, astaga.
Ini kemana dah ini? Oh, ini ngomong. Ini bubuan believer sama bubuan federation. Leave the student to them. Normal just tag-nya. Oke. Okay. Hijau. Open the door. Dah, selesai ya. 800 ya. Kalian bisa lihat ya, di sini rats gue udah 500 tuh. Udah bertambah jadi 500. Dan jika gue ngambil floor 18 anjay. 11 itu udah nggak bisa guys tuh. Harus nunggu besok lagi karena setiap reset. Oh iya, di sini kalian ingat kalau ada hijau ini yang kalian gue maksud tadi, kalian ambil. Jangan lupa diambil ya. Ini nggak makan rats dia kalau yang hijau. Darah gue lupa anjay. Jadi kalian ambil aja hijau setiap hari itu, kalau semakin tinggi level kalian semakin banyak yang terbuka. Kemarin gue sampai 2 yang terbuka. Biasanya cuma 1 dong. Gas kuy, gas. Ini kalian jalanin aja pokoknya lah. Ambil aja buat hadiahnya. Eh, lu Bambang kenapa gak mau pergi sih Bambang? Coba pergi-pergi sudah sana. Waduh, dari belakang dong. Lu belum sempat isi darah tadi. Ya, dia mau meluk dong. Oke. Lari terus pokoknya, kalian lari sebisa mungkin. Lari aja. Wih, 130 kalau nggak pakai armor ya. Sakit dia. Serangannya sakit, guys. Dan di sini kalau yang hijau itu biasa kalian disuruh nyelamatin orang. Jadi gue saranin kalian umpan mereka dulu. Jadi kalau yang kayak gini gue lebih saranin kalian pakai ke sedatif dong. Eh Bambang, astaga, gue darah gue cekat nggak pakai armor, kenapa juga lu nyakar-nyakar? Karena di sini agak susah sih kalau gue bilang guys, kalau yang hijau-hijau. Kalian nggak bisa langsung pergi, kalian harus nyelamatin dulu. Jadi gue bakal habisin yang di situ dulu. Udah. Habis itu gue balik, ya ketahuan. Aduh, ketahuan dong. Gue bakal make sedatif deh kalau yang kayak gitu gue saranin kalian pakai sedatif. Buat apa? Buat nutup pintunya sih biasa. Balik lu kambing. Ngapain lu di situ? Woi, balik woi. Loh, masih ketahuan gue. Nggak mau balik sih. Wah, nungguin. Ya udahlah, ternyata ada waktunya, guys. Begini aja. Buat di sini sih sebenarnya sedatifnya tuh. Aduh, lama banget pintunya. Yah, kena guys. Terlalu lama gue. Daripada waktunya habis. Sebenarnya itu bisa kalian pakai ya buat nutup ya. Jadi kalian jangan lupa nutup inilah pokoknya. Itu gunanya sedatif buat nutup ini. Karena di sini itu biasanya ada yang kayak gini nih. Infected supply. Nah, kalian ngambil terus kalian pergi deh. Dan di sini selesai ya. Jadi kalian dapatnya radioaktif material get red. Itu apaan tuh, gue nggak tahu fungsinya buat apa tuh. Dan di sini udah penuh, ini total rescue-nya bisa dapat ini. Dan ya udahlah. Kita back to camp. Jadi sementara untuk dead hack itu gampang aja kan. Gue juga belum ngupload hackland horror karena gue lupa. Ternyata gue udah bisa hackland horror, hackland horror. Maksudnya gue udah bisa ngedownload, ngeupload. Anjay, nggak fokus gue ngomongnya kambing. Nah, tapi gue lupa buat ngupload kemarin. Jadi mungkin nanti gue ngupload ke sini dulu ya. Grade 3 leg set nggak tuh? Tuh, combatnya naik anjay. Nah, ini kalian pilih yang mana nih? Ini makanan kah? Sepertinya makanan. Oh iya, makanan guys.
Nih, kalian bisa dapat ini ya. Wih, itu apa nih? Wow, wow, wow. Wow, gue dapat apa tadi tuh? Gue kagak lihat anjay. Heavy muzzle. Ternyata gue dapat heavy muzzle, guys. Mana tadi kok hilang? Loh, kok hilang? Ya mana sih tadi? Eh, mana sih tadi? Oh, ini. Coba kita lihat bisa dapat heavy muzzle. Heavy muzzle. Heavy muzzle. Eh, lu kenapa dapatnya heavy muzzle doang? Kok nggak ada ininya? Oke, ini selesai. Aduh, salah pencet gue. Aduh, salah pencet kambing, astaga. Nah, baru 6 ternyata sertifikatnya. Wah, kita bisa dapat Janbato Alpha nih, guys. Tapi attack powernya cuma 30. Wah, kita dikasih gratis sama netes. Wih, ada kenop di sini, astaga. Mudahan aja kenop. Gue berharap dapat kenop dong. Enak nih mereka yang hopfan nih. Tinggal buka yang gini-gini nih. Kalau di sini, nah ini baru ada like muzzle yang dibawa, guys. Pintar memang. Jadi kita harus disuruh beli dong buat dapetin like muzzle-nya. Oh, di sini like muzzle juga ada. Astaga, gue yang kagak lihat. Sorry. Sorry, kagak fokus. Cuma di sini tadi gue dapatnya kan ini like sight, like set ya kalau nggak salah. Ya, gue berharap di sini dapat kenop aja lah. Ini sama kenop juga kelasnya. 30 20. Ini apaan nih ya? Level 22 nggak ada. Ini bisa dapat. Oh, itu nggak perlu sih gue. Yang gue perlu warna ungu lah kalau bisa. Ini dapat apa? Wow, dapat biru dong, like muzzle. Dapat apa nih? Heavy muzzle. Ini dapat apa nih? Wah, birunya kenop. Wah, sampai 60 aja ternyata, guys. Ya itu kayak game sebelah, jadi kalau kalian mau isi ya isi. Mungkin itu aja kali ya. Itu aja dulu kali ya. Iya deh, itu aja dulu. Congratulations, you combat reach 69. Oke. Okay. Nah, kalau udah 69 kalian pokoknya jangan lupa ini tuh kalian isilah. Aduh, salah. Salah Bambang. Nah, ini langsung kalian ambil, pokoknya jangan kalian simpan karena itu nambah damage kalian. Sekarang damage gue udah naik ke 34,5%. Gue naik ke 70 itu nambah damage gue 35%. Dan ini buat nambahin darah juga kalian jangan lupa isi. Gue udah di 70, udah gue mentokin. Yang critical imun ini gue lagi ngejar ya, kurang satu ya critical imunnya, jadi biar nggak terlalu sakit. Oke, mungkin itu aja dulu dari gue, guys, videonya. Untuk kalian jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia untuk hari ini, and see you next video. Tes. Halo guys, balik lagi bersama gue, Bang Duls. Halo guys, balik lagi bersama gue, Bang Duls. Oke guys, di kali ini kita akan mencoba event terbaru ya. Yang mana event sama dead hike-nya ini udah mulai bertebaran. Anjay, dead hike season 4. Jadi kalian bisa lihat SOS, do you want to view it? Apaan? Jadi ini gue baru lihat langsung muncul dead hike ya. The church cut universe old part not an impact level fluctuation. Terus the church charts union of or not unknown SOS. Ini tentang apa ya? Oke, sebentar sebelum kita buka data, kita buka di training. Jadi untuk updatean ini ada Sailor Moon enggak tuh. Ini apa lagi nih? Headway invite 3 teman untuk ngetim dan coolness to win stack rewards. Ini reward nginvite apa? Coolness. Wih, ada ini dong. Poinnya berupa kerang. Puja kerang ajaib. Anjay, puja kerang ajaib enggak tuh. Ini disuruh ngapain ini betim ini. Login once today, complete the resource point, clear satu daily mission, share this event. Ini maksudnya ngapain ya headway? Ini ngetim tapi get coolness to win stack reward. Udah, ntar aja sedikit aja ya, ini cuma 1 2 3 4 5 6. Ada 6
6 baris saja biasanya sampai ke bawah ya. Dan di sini masih sama seperti biasa, ini kita disuruh cari barang. Terus barangnya itu kita tukar di sini ya. Jadi dia butuhnya kayu 800, kayu gue ada 11.000. Ini butuh hem 30, hem gue ada 733. Nah, jadi tinggal kita submit. Ini nggak usah dikasih ingat lagi karena gue pasti ada kok barangnya. Oke, tinggal kita claim reward, kita submit lagi. Biasanya sehari itu 2 kali ya. Tuh, sehari itu biasa 2 kali. Ini event survei nih. Oke, kita imposing. Imposing ini anjay, ini drone kah? Drone apaan nih, anjay? Drone-nya aneh banget. Tambahannya aja drone-nya. Drone apaan coba tuh? Oke, di sini ternyata eventnya drone ya, dan di sini kalian bisa lihat hadiahnya banyak. Ini drone apa? Ini Asis kah? Oh, Asis combat ya? Oh, combat guys. Combat drone. Anu, drone penyerang. Combat jadi. Kita langsung buka aja. Oh, nggak bisa ternyata. Gue kira bisa, biasanya sehari dikasih gratisan tuh. Gratisan mulu dah maunya. Ini nggak bisa ya ternyata. Oke, 2 training terserah kalian. Seperti biasa gue sih ngambil yang klaim. Kalau kalian mau langsung duo nanti langsung klik ini, invite temennya yang mau diajak duo ya. Sebenarnya sama aja sih, gue nggak ngerti juga, tapi reward hadiahnya itu sama aja. Nah, terus di sini kalian bisa tukar ya. Ini apa lagi ini? Oh, anu furniture. Oke, karena nggak ada seperti biasa, mungkin gue akan ngambil di formula start aja terus. Kalau di sini gue, rumah gue masih buluk, jadi nggak gue in. Dan ini sama, tahan, masih sama seperti yang kemarin. Imposing ini, oh ini dapat sudah kok sekali ngedraw, dan dapatnya wallpaper, wallpaper ya. Oke, kita ambil dulu yang di mall. Ini apa lagi nih, acak 32%, percuma ini. Go share. Oke, confirm. Oh, berarti 32% nih guys, kalian bisa ngacak terus dapat 32%. Sayangnya di sini gue, wow, ini ngerandom enggak tuh dapatnya. Harganya di 3.300. Udahlah, free player nggak usah ngeliat yang gituan lah. Kita main sesuai alurnya aja. Oke, jadi ini Dead Hike Season 4 di sini ada. Bentar, ini gue ambilin dulu dah seperti biasa. Namu. Ini tim apa nih? Recall friend and rage apa itu reward? Oh, recall panggil teman. Ini teman-teman gue ini yang aktifnya lama-lama ya. Yang lama banget aktifnya. Yang aktifnya itu udah lama. Maksudnya udah offline lama. Nggak aktif-aktif mereka. Oke, kita mulai dari sini. View quest obtain complete 1. Oh, ini ada nih, disuruh XP-nya 30. Terus clear hack land factory once, sertifikat XP-nya 30 juga. Daily quest-nya ini di weekly 5 heroic death. 5 heroic death berarti anu death hack. Death hack yang ada ijo-ijonya itu kali, yang disuruh nyelamatin. Kalau kita udah nyampe lantainya terus ada hijau-hijau di hari esoknya yang udah terbuka, itu kita disuruh selamatin. Mungkin itu klik maksudnya. Clear any dead hike floor 5 kali, defeat 20 common infected in. Okay, it's okay. Kita coba aja sebentar. Ini unlock to upgrade dead. Ada cewek yang dead 10 time. 10 kali. Apaan sih? Hey, masuknya ke sini dong ternyata. Hopan dong. Di sini kan gue udah ngambil hopan, kenapa ngambil lagi dah? Dan ini kalian bisa lihat ya, waduh, ada emote ini dong. Astaga. Dan ini tasnya, ini level berapa ya? Biasanya dapat, wow, ada Janbato dong. Death Hike Supply, ini nggak ada kelihatan nih level-levelnya. Weh, kok pencet itu lagi sih? Tuh kan naik rewardnya. Oh, ini guys, sudah guys, ini bisa dipastikan sama kayak game-game sebelah. Kalau kalian geser ke samping, ini kayak game-game sebelah sudah, ini mulai ngikutin nih, parah asli. Ini kalau kalian mau upgrade,
Masalahnya gue udah pernah ngambil Hovan, masih bisa kan ngambil Hovan lagi? Dan di sini dead hack-nya kita langsung aja coba ya. Jadi di sini itu kita lihat dulu. Kita coba semampunya ya. Tapi sebelumnya gue mau naikin FPS dulu deh. Kalau grafik gue kasih rata kiri aja ya. Gue main di FPS aja ya. Jadi biar lebih enak mainnya. Dan di sini karena gue terima tantangan dari terima challenge dari ini gue, dari camp gue. Jadi coba gue yang coba deh. Di sini untuk death hack-nya gue make ini apa lagi nih? Serba ada semua sih. Simpan aja. Oh, jangan, kalian pasti penasaran juga kan? Kotak itu dapat apa, hadiahnya apa? Oke, kita buka. Ini apa sih? Formula artinya poetic left screen. Go to not disetting valid. Ini disuruh tukar ya. Oh, enggak, buka lagi kotak. Tuh, dapatnya wallpaper lagi, guys. Eh, wallpaper lantai tapi ini, astaga. Dan di sini penuh ya. Kalau penuh apa yang mau gue buang nih? Sorry ya, sorry. Yang mau gue buang ini aja gini ya. Enggak gue buang sih maksudnya. Gue pasang deh. Build wallpaper wall. Cuma satu. Anjir, ini wallpapernya warnanya kok kayak gini, enggak ada akhlak. Ini wallpaper warnanya tajam banget anjay. Gue taruh di mana, di sini aja gini ya, karena di sini lebih ke itu buat formula gacha. Tapi kita belum ada event formula gacha ya, karena gue udah nyimpen dan di sini udah selesai. Jadi gue mau langsung death hack, test death hack deh. Untuk sementara gue makainya begini aja dulu ya, karena kita dapat challenge untuk pakai Yuzi katanya. Tapi enggak kira-kira mintanya, enggak tahu diri anjay, mintanya sampai level 20 dong Yuzinya. Sedangkan di sini Yuzi itu enggak ada Yuzi lagi gue. Aduh. Gue beli deh Yuzinya. Enggak apa-apa, kita beli aja. Oke. Kita cari dulu weapon. Buff SMG. Yuzi, karena kita ngelawannya lebih banyak ke infected, gue nyari Yuzi ini deh. Ini jual Yuzi pasti mahal-mahal, mudah-mudahan kena rollback. Damage to infected 19%. Au. Wow, 22% enggak tuh. Flame Thresher, Blood Blade enggak tuh, anjay. Kayaknya gue ngambil Blood Blade ini, ngambil enggak ya? Ntar deh kita lihat-lihat dulu deh. Oh, ini juga Blood Blade kok. Tapi attack-nya cuma 12% sama infected. Kalau ada yang Blood Blade tambah infected di atas 20%, wah itu sakit itu sumpah serangannya. Tapi ingat, Blood Blade berguna kalau HP kalian rendah ya. Jadi kalau anjay, berapa itu? 20% enggak tuh? Blood Blade berguna kalau HP kalian itu rendah. Jadi semakin rendah HP kalian, semakin tinggi attack kalian. Dan di sini gue nggak ada ngeliat ya yang bagus-bagus lagi ya. Mana sih? Ini apa nih? Damage to infected increase. Ya udah ngambil ini aja kali guys ya. 26% ya, nggak main-main anjay. Dah, gue ngambil ini aja dulu. Oke, buat jaga-jaga gue masih bawa senjata cadangan, tapi untuk sementara gue mainnya pakai ini dulu. Oh, salah. Ini kenapa buka hangar dah? Kok hangarnya kayak gini bukanya? Oh, tampilan baru, guys. Terus gue mau buka tasnya kayak apa? Astaga, gitu ternyata. Gue mau pakai AKM, tapi AKM gue terbakar, jadi mungkin gue simpen. Dan di sini gue lebih ngutamain mungkin gue anjay salah lagi mau shortcut kok. Gue mungkin pakainya ini belum dibuka, Bambang, astaga. Oke, kita buka terus kita shortcut. Mana sih? Shortcut. Ini di slot 1. Terus ini di slot 2. Eh, salah. Salah, guys. Ini slot 2, ini slot 3, ini slot 4. Sisanya ya terserah suka-suka kalian.
Oke, kita gas langsung. Bup, buat bup makanan gue nggak mau bawa, tapi bawa nggak ya? Nggak usah gini. Karena 1 sampai 30 itu kalau bukannya sombong sih, tapi kalau setara level gue sih udah masih-masih enak sih. Oke, kita ke death hack langsung aja kita coba. Jadi kalian ingat sekali lagi ya, death hack ini biasanya dikasih jatah. Nah, jadi kalian bisa lihat ya death hack mana ya. Nah, ini ada ini kan kalian bisa lihat nih rats ini. Jadi rats ini kalian dikasih jatah per hari itu 500 dan satu lantai itu beda-beda sih setahu setahu gue. Itu ada yang makan 50 apa 50 semua ya. Ini nggak ada kelihatan lantainya soalnya kalau belum kita ini. Nah, kalau belum kita gini kan belum kelihatan nih. Jadi di sini aja ya dari lantai 1. Gue bisa langsung loncat lantai 5 nih. Nggak tahu kenapa tapi gue bisa langsung loncat lantai 5. Mungkin yang kemarin karena gue udah di 50 kali, lantai 50 kali. Di sini mana sih? Nah, challenge challenge rat ini kalian bisa baca ya. Per lantai makan 50. Nih. After you di lantai 2, after you clear it, you will get 100 and receive all the reward for 1 to 2. If you fail, you get 50. Berarti kamu akan mendapatkan 100, tapi kalau gagal cuma 50. Nah, loh kok gitu sih? Kalau gagal 50, kalau lolos 100. Oh, you all get 100 all the rewards for satu lantai 1 dan lantai 2 gitu. Astaga. Ya begitulah pokoknya kalian ngerti sendiri kan kalau bahasa Inggris gue dodol soalnya. Yang penting kalian lihat aja di sini, ini rats pembatas kalian ya. Kalau kalian udah sampai 500 kalian udah nggak bisa detect tuh. Yang penting kalian jangan gagal karena satu lantai gagal itu udah termakan 50. Walaupun kalian gagal itu tetap makan rat ratsnya dia. Oke, kita langsung challenge. Ini yang ngajak challenge ini nggak ada akhlak memang. Disuruh pakai using nggak tuh gue. Oke, ini kita lihat repair the generator on lantai 2 ya bacaannya ya. Gue kok deg-degan anjay. Lantai 2. Oke, guys. Seperti biasa, kita lewat-lewatin aja. Kalau udah di sini tuh biasanya kalian ke sini aja. Jangan lupa naik di sini. Terus tunggu mereka pulang balikan. Ini level berapa ya? Level 20 ya? Waduh, level 1 aja level 20 ini nggak kuat nih, Pak. Kalau pakai UG sampai lantai 20, Pak. Setelah balik kalian baru bisa habisin satu per satu. Oh, damage gue turun masuknya segitu kok. Santai aja. Di sini gue lupa ngasih tahu gue makainya shield basic shield level 1. Terus gue pakainya fire vanguard tapi di attachmentnya ACC-nya 10 semua ya. Dan Yuzi yang gue pakai di sini itu masih ada bekas tempo tadi malam dong. Di sini 10 10 9 ya. 10 9 10 sih ACC-nya sebenarnya. Jadi kita langsung coba lagi. Coba deh gue naikin grafiknya ke ini. Ke Echo Echo. Medium ya biasa. Kalau orang bilang grafik medium. Karena kalau death hack ini nggak terlalu susah-susah amat kayaknya. Kok grafiknya jadi bikin sakit mata anjay. Memang lebih bagus, tapi bikin sakit mata perasaan gue. Karena gue biasa kalau main tuh selalu kiri ya, mau grafik apapun itu gue kalau main kiri, mau yang game dulu-dulu. Karena gue nggak terlalu gila grafik, jadi gue lebih ke tutor sih. Jadi ya sorry maaf kalau gue nya seneng grafik yang kiri. Eh ditutup, nggak ke storm juga. Loh kok bisa ke sini? Ini bisa dibuka emang? Gak bisa dibuka kok. Gue kira bisa dibuka dong. Biasanya itu buat lawan-lawan bos ya, kayak bos yang MC-nya Redwood itu di situ. Ini mah kita lewatin aja guys. Masih sama. Untung tempatnya masih sama ya seperti biasa ya. Jadi kalian nggak bakal susah. Kalau di sini pokoknya kalian ingat aja sembunyinya di ujung sini ya. Kalau setiap lantai-lantai yang begini. Kita disuruh benerin repair. Gue ganti dulu grafiknya guys ya. Gue nggak suka grafik kayak gini anjay. Bikin sakit mata gue soalnya grafiknya. Jadi gue main di FPS aja dan grafiknya gue turunin di low aja, paling rata kiri. Gue udah nyaman sama grafik rata kiri soalnya. Ingat, astaga, kenapa gue loncat, Bambang?
Aduh, kena sama satu lagi. Hai Pak, lu ngapain Pak? Kalau udah kayak gini kalian mending jangan loncat deh. Itu satu ngapain lagi tuh kesini. Jadi kalian kalau mau nggak ketahuan zombie itu lebih baik jalan jalan aja, jalan sambil jongkok, jangan loncat. Itu bakal ketahuan kalau kalian loncat. Nah, nyalakan, waktunya lari. Siu dulu. Nah, ini kita selesai di lantai 1. DPS ratio-nya 100%, drone-nya nggak kepake, gue belum ada drone. Oke, okay, it's okay, it's okay. Eh, gue lupa sia sama zombinya tadi. Astaga, nggak ada akhlak. Kalian lihat rats gue bertambah 50 ya. Jadi 50 ini kalau udah lolos. Kalau kita ke lantai 2 sekarang ya. Tadi bilangnya kalau lantai 2 kan 100. Kita langsung ke lantai 2 sekarang, kita coba. Langsung aja. Pokoknya kalian kan udah gue jelasin tuh. Oke, kita lift. Ini repair the generator. Anjay, generatornya di sana nggak tuh? Biasanya kita disuruh jaga, guys. Gue paling benci nih kalau repair-repair yang kayak gini nih. Nggak bisa dipasang lagi. Kita biasanya disuruh jaga di dalam lingkaran kalau udah nge-repair kayak gini. Tuh, kita disuruh lindungin. Lu ngapain sih Bambang? Astaga. Kalian jangan keluar lingkaran ya. Biasakan kalian di dalam lingkaran aja. Kalau udah disuruh nge-repair-nge-repair. Kalau kalian keluar dari lingkaran, lingkaran biasanya gagal. Jadi kalian usahain jaganya dalam lingkaran. Masih sama kok, aman, tenang, masih sama. Dapat sertifikat nggak? Iya, nggak kena. Oke, lanjut, teruskan. Mana sih, lama banget, anjay, nggak ada akhlak. Oke. Enak gue nembak sekali keluar damage-nya 140 ya. Kalau critical tuh lebih lagi 140. Eh, lu ngapain? Astaga, lu ngapain, Bambang? Ini disuruh lari dong. Kita belum sempat nge-reload anjir. Oke, lantai 2 nyampe, jadi dapat lagi gold bar di sini, dan gue mau nge-reload manja dulu karena boros kali ya ternyata ya Yuzinya. Oke, dan di sini kita ke lantai 3. Bentar, rats gue bertambah jadi 100 kan, maxnya 500 kan. 50 500 bagi 50 berapa sih? 10 kan, berarti memang sehari 10 lantai guys. Jadi hitungan itu kalau kalian lolos ya. Kalau kalian nggak lolos, ya wassalam, kalian bye bye, kalian nggak bakal ini. Oke, langsung kita start celeng aja. Biasanya yang bikin sakit itu di level 50 ke atas, itu bang boros banget pakai Dura Armor, sumpah. Itu bener-bener boros kalau pakai Dura Armor, guys. Entah kenapa itu boros banget. Karena diserang terus, zombinya juga lebih sakit-sakit. Oke. Enggak ada, udah. Ini biasa di depan ada yang nungguin sudah ini. Celuk, Mbak, tuh kan, ada yang nungguin kan? Aduh, salah pencet, astaga. Oke. Okay. Repair the generator on sama kayak lantai 1 ya. Ini kita disuruh repair. Ini bisa GB combat nggak sih? Oh, nggak bisa, guys. Gue kira bisa GB combat. Kan enak tuh kalau bisa GB combat, anjay. Oke, masih sama caranya seperti biasa. Kalian sembunyi dulu di pojokan, jangan terlihat.
jangan terlalu mepet juga ya, kalau bisa ya sejajar sama ini, karena yang di sebelah sini nih, yang di sebelah sini ini bisa kelihatan. Oke, kalau sudah kalian maju perlahan, sedikit aja majunya, yang penting udah bisa nyentuh generator, udah kalian langsung open aja. Bye bye. Lolos ya. Di lantai berapa nih? Lantai berapa sih gue ini? Lantai 3 kan? Lantai 4 ya tadi ya? Oh, gue kira lantai 3. Sekarang kita ke lantai 5 ya. Blizzard deal damage it may attacking its blue weak spot. The more you hit, the more you deal. Oh, ini yang disuruh tembak spora-sporanya, guys. Gue lupa nge-reload, astoge, astoge. Ini kita lawan bos ya, tapi kita lihat bos lantai 5 itu apa dulu. Mbak, yang itu ternyata. Ah, gue kira dia meloncat kambing. Jauh amat sih lu Bambang sana, Bambang. Gue mau gaya. Mati kamu, mati kamu. Gak ada damage-nya ternyata, guys. Satu enggak tuh. Anjay. Wah, diseruduk gue. Gue kayak job warrior anjay kalau main kayak gini. Nah, itu kan dia baru loncat kan. Ya ampun, satu damage-nya. Jadi kalau lawan bos di death hack ini memang kalian harus nyerang di biru-birunya ya. Kalau enggak damage kalian tuh betul-betul kecil banget. Harus yang bulatan-bulatan kutil-kutilnya itu kalian serang. Jadi kalau enggak kayak gitu ya bakal susah. Oh, mereka udah di sini. Terus gue ngomong sama siapa nih? And see what happened. Mana nih ngomong? Oh, ini. What happened? Apa yang terjadi? Yes, my camp is great we found. Kita menemukan anak-anak sekolah. Oke. Okay. Berarti di lantai berikutnya masih ada anak sekolah. Eh, salah. Belum selesai anjir. Need me to lend a hand. Ohan, maybe I should leave you here. What did you say? Dia thinking a lot, berpikir. You only get one right now. Ngapain? Oke, kita ke lantai berikutnya. Sekarang kita ke lantai berikutnya ya. Jadi kita langsung ke lantai. Ini gue langsung bisa ke 10 juga nih. Tapi buat demi kalian gue buat tutor. Jadi gue ke lantai. Tadi lantai 3 ya. Lantai 4 sudah belum sih. Kambing. Ini kan lantai 5. Eh, gue ngelangkah dong. Kayak apa sih? Tadi kan lantai 3 ya. Giant infected spotted by it. Giant infected spotted. Oh, tadi gue langsung lantai 4 ya. Lantai 3 enggak ya. Astaga. Coba deh. Eh, sudah kok ini sudah contreng soalnya. Gue jadi lupa sendiri anjir, jadi pikun sendiri, kambing. Ya udah kita langsung ke 6 ya. Karena di sini udah rewardnya udah terambil nih. Nih, udah contreng semua nih. Oke, kita langsung ke 6 aja. Gak usah banyak ngomong lagi. Makan dulu, makan dulu. Makan roti dulu. Disuruh ngapain nih? Repair the generator on lantai 2. Oke. Ya, damage lu 22 Bambang, astaga. Kalau dulu di season sebelumnya gue kan ngajarin kalian tuh pakai sedatif tuh. Daripada kalian buang-buang sedatif, mending kalian ikutin cara yang begini aja deh, lebih enak nih caranya. Kalian habisin ya. Pakai Yuzi juga nggak apa-apa kok. Kalau setahu gue kalau level 1 sampai 10 sampai ya sampai 10 itu masih Yuzi itu masih ini. Ini cuma 4 zombie kalian habisin juga nggak apa-apa. Daripada kalian nungguin tidur, nungguin mereka balik lagi kan tetap aja kalian buka ini ntar ketahuan. Oke, kalian lari aja, pokoknya kalian gak usah ngelawan zombinya. Lari-lari aja juga nggak apa-apa, guys. Ini biar gue nggak pakai shield sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Pakai pangguar toai. Karena darah gue kalian lihat ya, darah gue di 1000-an lebih. Jadi nggak mungkin juga mau kenok kalau masih lantai-lantai di bawah lantai 10. Dan saran gue sih kalau kalian nyari armor, cari yang bisa ngeregen sendiri ya armornya, yang HP regenerationnya kalau bisa satu. Jadi kalau kalian lihat di sini itu ini HP regeneration, kalian bisa baca
ini cari yang kalau bisa satu, karena semakin cepet tuh kalau satu, kalau 0,5 kan agak lama tuh dia ngeregen sendiri. Okay. Selesai. Gas kun. Bye bye. Oke, kita selesai di floor ke berapa nih? 6 ya. Iya, ke 6. Sekarang kita lanjut ke floor 7 langsung aja ya. Rats gue berapa tadi ya? Gue nggak merhatikan ratsnya anjay. Oh, 350. Berarti kayaknya memang masih cocok. Ini disuruh ngapain? Repair the generator. Astaga, disuruh jaga lagi dong. Dan ini di tengah ya. Kalau sudah di tengah ini kalian agak susah biasanya. Siapin aja acitnya. Acit, kalian tahu acit kan? Acit yang ini nih. Ini acit nih. Karena ini kalian nggak bisa kemana-mana sudah pasti. Banyak tuh zombinya tuh. Oh iya, tadi sebelumnya gue lupa aturan, kalian siapin ammo juga sebenarnya buat jaga-jaga. Dan gue saranin detail kalian ada bawa drone ya, walaupun cuma drone basic, karena nanti akan perlu pada waktunya drone itu. Kayak kemarin di lantai 20 berapa gitu yang season 3 itu, drone itu sangat berguna banget di lantai itu, soalnya dia buat mancing zombinya kan keluar terus tuh, nggak habis-habis. Mau nggak mau drone gue duranya jadi korban. Tapi it's okay sih sebenarnya. Jangan sayang dura guys kalau main. Kalian main buat apa kalau cuma nyimpen-nyimpen dura? Oke, lanjut. Lama kali sih naiknya. Ini 4 line ya. Kalau tadi itu yang level 2 kah? Cuma 2 line. Dari pintu kanan sama pintu kiri. Ini dari tangga-tangga kanan, tangga kiri ada muncul yang infected yang gede-gede, yang endut-endut. Biasanya kalau udah di level 50 ke atas itu udah susah, itu udah kalian nggak gue saranin pakai Uzi ya. Jangan coba-coba pakai Uzi. Oke. Masih kuat, guys. Gue pakai Vanguard to aja anjay. Gak ada ahlak. Gimana kalau kita lepas lagi nih? Iya. Cuma 500 dong. Udah, kalau udah habis udah nggak usah dianuin, nggak usah diituin, nggak usah dilawan kalau sudah selesai anjay. Oke, kita ke lantai 9. Di sini lantai 9, David the infected occupying the library. Jadi disuruh ngabisin infected yang ada di perpustakaan. Dan di sini itu biasanya bentar, ini infected apa ya? Buset, yang ini enggak tuh. Tunduk, udah. Kalian kalau dikejar kayak gitu yang seperti gue ajarin, kalian harus nunduk ya. Hindarin sebisa mungkin kalian aja, kalian pasti bisa lah hindarin kalau cuma infected. Dan ingat, ini serangnya di kepala ya. Jangan-jangan di badan itu nggak worth it banget. Oh, nggak usah, ini nggak usah gue habisin karena titiknya beda. Kita disuruh ngabisin itu, terus disuruh nyalain generator. Nah, caranya seperti ini. Kalian diem di sini dulu. Mereka bakalan turun ke bawah tuh, karena mereka ngincarnya ke pojok bawah. Tapi yang kayak gini kalian abisin aja nih. Ini tukang bikin ketahuan. Terus kalian nyalain generator. Oke. Kalian lari. Di sini udah selesai attack the lantai 2 lip. Nah, sekarang kita ke lantai 10. Di sini rate gue 450 ya, artinya memang pas satu hari itu dikasih 10 lantai. Dan di sini gue coba deh langsung. Ini kita ngelawannya siapa? Gue belum reload Bambang, astaga. Kita reload dulu. Dan di sini kalian kalau biasa, oh lawannya laba-laba. Naik ke sini ya, biasa kalau mau ngelawan itu, dan kita tembakin aja sih. Ingat, naiknya di sini guys. Walaupun kalian masih kena, itu kadang dia ngebug bosnya. Jadi kalian usahakan aja naik di sini, nggak apa-apa. Anjay, sakit nggak tuh? Gue kena. Untungnya bisa lolos ya. Langsung segitu darah gue, nggak ada akhlak. Nah, kan ada lagi kan? Kemarin ini gue dapat di lantai berapa ya? 30-an kalau nggak salah ya, apa 20-an ya. Ini anggota Kara, ada si Jigen, baru si
siapa lupa gue nama-namanya, gue udah nggak ngikutin serialnya dong, yang gue ingat cuma Jigen doang. Oke, detect no way radiation way. Aduh, gue main pencet-pencet aja. What it's your head? Yang penting kalian gak usah ikutin lah, pencet-pencet aja. Ini disuruh ngapain lagi? Talk to Jenny start about the situation. Ini mana ini belum bisa terbuka, Bambang? Astaga. Ini kemana dah ini? Oh, ini. Ngomong. Ini bubuan believer sama bubuan Federation. Leave the student to them. Normal just tag-nya. Oke. Hijau. Open the door. Dah, selesai ya. 800 ya. Kalian bisa lihat ya, di sini rats gue udah 500 tuh. Udah bertambah jadi 500. Dan jika gue ngambil floor 18 anjay. 11 itu udah nggak bisa, guys, tuh. Harus nunggu besok lagi karena setiap reset. Oh iya, di sini kalian ingat kalau ada hijau ini yang kalian gue maksud tadi, kalian ambil. Jangan lupa diambil ya. Ini nggak makan rats dia kalau yang hijau. Darah gue lupa anjay. Jadi kalian ambil aja hijau setiap hari itu, kalau semakin tinggi level kalian semakin banyak yang terbuka. Kemarin gue sampai 2 yang terbuka. Biasanya cuma 1 dong. Gas kuy, gas. Ini kalian jalanin aja pokoknya lah. Ambil aja buat hadiahnya. Eh, lu Bambang kenapa gak mau pergi sih Bambang? Coba pergi-pergi sudah sana. Waduh, dari belakang dong. Lu belum sempat isi darah tadi. Ya, dia mau meluk dong. Oke. Lari terus pokoknya, kalian lari sebisa mungkin. Lari aja. Wih, 130 kalau nggak pakai armor ya. Sakit dia. Serangannya sakit, guys. Dan di sini kalau yang hijau itu biasa kalian disuruh nyelamatin orang. Jadi gue saranin kalian umpan mereka dulu. Jadi kalau yang kayak gini gue lebih saranin kalian pakai ke sedatif dong. Eh Bambang, astaga, gue darah gue cekat nggak pakai armor, kenapa juga lu nyakar-nyakar? Karena di sini agak susah sih kalau gue bilang, guys, kalau yang hijau-hijau. Kalian nggak bisa langsung pergi, kalian harus nyelamatin dulu. Jadi gue bakal habisin yang di situ dulu. Udah. Habis itu gue balik, nggak ketahuan. Aduh, ketahuan dong. Gue bakal pakai sedatif deh kalau yang kayak gitu gue saranin kalian pakai sedatif. Buat apa? Buat nutup pintunya sih biasa. Balik lu kambing. Ngapain lu di situ? Woi, balik woi. Loh, masih ketahuan gue. Nggak mau balik sih. Wah, nungguin. Ya udahlah, ternyata ada waktunya, guys. Begini aja. Buat di sini sih sebenarnya saya datangnya tuh. Aduh, lama banget pintunya. Yah, kena, guys. Terlalu lama gue daripada waktunya habis. Sebenarnya itu bisa kalian pakai ya buat nutup ya. Jadi kalian jangan lupa nutup inilah pokoknya. Itu gunanya sedatif buat nutup ini. Karena di sini tuh biasanya ada yang kayak gini nih. Infected supply. Nah, kalian ngambil terus kalian pergi deh. Dan di sini selesai ya. Jadi kalian dapatnya radioaktif material gate rate. Itu apaan tuh? Gue nggak tahu fungsinya buat apa tuh. Dan di sini udah penuh. Ini total rescue-nya bisa dapat ini. Dan ya udahlah. Kita back to camp. Jadi sementara untuk dead hack itu gampang aja kan. Gue juga belum mengupload Highland Horror karena gue lupa. Ternyata gue udah bisa Highland Horror, Highland Horror. Maksudnya gue udah bisa ngedownload, ngeupload. Anjay, nggak fokus gue ngomongnya, kambing. Nah, tapi gue lupa buat ngupload kemarin. Jadi mungkin nanti gue ngupload ke sini dulu ya. Grade 3 leg set nggak tuh? Tuh, combatnya naik anjay. Nah, ini kalian pilih yang mana nih? Ini makanan kah?
Sepertinya makanan. Oh iya, makanan, guys. Nih, kalian bisa dapat ini ya. Wih, itu apa nih? Wow, wow, wow. Wow, gue dapat apa tadi tuh? Gue kagak lihat, anjay. Heavy muzzle. Ternyata gue dapat heavy muzzle, guys. Mana tadi kok hilang? Loh, kok hilang? Yang mana sih tadi? Mana sih tadi? Oh, ini. Coba kita lihat bisa dapat heavy muzzle. Heavy muzzle. Heavy muzzle. Lu kenapa dapatnya heavy muzzle doang? Kok nggak ada ininya? Oke, ini selesai. Aduh, salah pencet gue. Aduh, salah pencet kambing, astaga. Nah, baru 6 ternyata sertifikatnya. Wah, kita bisa dapat Janbato Alpha nih, guys. Tapi attack powernya cuma 30. Wah, kita dikasih gratis sama netes. Wih, ada kenop di sini, astaga. Mudahan aja kenop. Gue berharap dapat kenop dong. Enak nih mereka yang hopfan nih. Tinggal buka yang gini-gini nih. Kalau di sini, nah ini baru ada leg muzzle yang dibawa, guys. Pintar memang. Jadi kita harus disuruh beli dong buat dapetin leg muzzle-nya. Oh, di sini leg muzzle juga ada. Astaga, gue yang kagak lihat. Sorry, kagak fokus. Cuma di sini tadi gue dapatnya kan ini leg set ya kalau nggak salah. Ya, gue berharap di sini dapat kenop aja lah. Ini sama kenop juga kelasnya. 30 20. Ini apaan nih ya? Level 22 nggak ada. Ini bisa dapat. Oh, itu nggak perlu sih gue. Yang gue perlu warna ungu lah kalau bisa. Ini dapat apa? Wow, dapat biru dong, like muzzle. Dapat apa ini? Heavy muzzle. Ini dapat apa ini? Wah, birunya kenop. Wah, sampai 60 aja ternyata, guys. Ya itu kayak game sebelah, jadi kalau kalian mau isi ya isi. Mungkin itu aja kali ya. Itu aja dulu kali ya. Iya deh, itu aja dulu. Congratulations, you combat reach 69. Okay. Nah, kalau udah 69 kalian pokoknya jangan lupa ini tuh kalian isilah. Aduh, salah. Salah Bambang. Nah, ini langsung kalian ambil, pokoknya jangan kalian simpen karena itu nambah damage kalian. Sekarang damage gue udah naik ke 34,5%. Gue naik ke 70 itu nambah damage gue 35%. Dan ini buat nambahin darah juga kalian jangan lupa isi. Gue udah di 70, udah gue mentokin. Yang critical immune ini gue lagi ngejar ya, kurang satu ya critical immune-nya. Jadi biar nggak terlalu sakit. Oke, mungkin itu aja dulu dari gue, guys, videonya. Untuk kalian jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia untuk hari ini.